Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mbah Bejo. Kali ini adalah bekas jati Belanda. Jati Belanda bekas ya, yang saya beli di barang-barang loak. Saya jadikan lemari sederhana dan dipola dengan seperti ini. Jadikan pola. Yuk lihat prosesnya yuk, bagaimana mempola jati Belanda agar jadi bagus. Jangan lupa subscribe di channel Mbah Bejo.